Jumat semuanya. Masih kuat dan semangat dong puasanya. Biar makin semangat kita intip lagi yuk liburan Rafathar sama Mama Gigi dan Papa Raffi di waktu libur mereka. Pernah nih Rafathar sama Mama Gigi dan Papa Raffi pergi ke Bali terus kasih makan rusa dan mandiin gajah. Tapi gak cuma itu, ada keseruan lainnya yang mereka lakuin. Nih, check this out. Halo guys, kita lagi di Bali. Akhirnya nyampe juga di Bali, mendarat langsung kita ke Bali Zoo. A'a, katanya A mau ketemu sama adiknya Omeri sama Onyet. Sama saudaranya A'a, Daniel. A, bener gak sih kalau Omeri itu saudaranya Onyet, betul? Oh bukan. Aku Daniel. A mau gak ngasih makan? Sayangku. Aduh. Nih, Meng. Sayangku tunggu. Lihat, A. Tuh, lihat. Wuuuh. Putan dia. Aku pengen. Makan. Habis. Mau dicium-cium. Enggak, ini kan mereka mau makan. Mereka baik, teman-teman kita. Nih, Rusa, lihat nih Rusa. Omeri. Makan Omeri. Jangan cetak kalau digituin, takut. Hari aku mandiin gajah, seru banget guys. Main di lumpur, sama Mary main di lumpur. Wah seru banget, kita kayak bolang. Oh Mary kayaknya seneng sama gajah. Kita pergi aja dari sini yuk. Ayo ngapain ngomongnya Mary? Tolongin Papa, tolongin. Tarikin Papa. Satu, ayo tolong. Dua, tolongin Papa. Iya, yang bener. Iya. Bapak jadi lapor. Oke, ayo. Itu kita mandi di tempat mandiin gajah. Rama tadi juga ikutan, seru banget udah mandiin gajah. Habis itu kita bersih-bersih. Hujan! Ayo sini hujan! Ayo. Ayo. Ayo lanjut. Dadah.
aja. Liburan terakhir kemarin mereka sempat pergi ke Thailand dan jalan-jalan buat lihat patung Buddha lagi tidur. Gak lupa dong foto-foto buat update di Instagram. Nih dia keseruannya. Hingga ku tersesat. Oke guys, kita ada di Watpo. 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 Ya gitu. Katanya, ah, di sini ada patung-patung loh. Apa patung-patung enggak? Iya, kita tuh disorot hari ini sama yang namanya Mary Sadeli karena di sini sebenarnya kita enggak mau ke sini gara-gara dia nih mau dapat jodoh. Iya, karena aku pengen dapat jodoh. Katanya sih kalau keliling patung Buddha 7 kali bisa dapat ini. Ya udah kita foto aja deh bagi dia siapa tahu aku ntar ke Jakarta aku dapat jodoh. Kita kelihatan patung Buddha. Let's go. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan di tempat yang kayaknya tuh ikonik banget di Bangkok. Ini tuh si tempat di mana adanya patung Buddha lagi tidur. Kita jalan-jalan ke Wat Phu. Wat Phu lah, Wat Phu atau Wat Phu, Wat Phu. Wat Phu tuh jadi ini tempat wisatawan bule-bule dari berbagai macam negara, Eropa, Asia, Afrika, Amerika, semuanya datang ke sini. Di sini ah sama bagi dia berdua ah maju ah. Baby I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Ikut foto. Turun makanya turun jangan jadi. Turun aja turun. Nah, di sini gini. Ya ke depan udah foto dong. Satu dari sini. Sini, sini dulu. Semua dia mau foto di situ. Oh ya kayak gitu fotonya tapi di sini. Ya udah, ayo sini. Di sini, ah di tengah. Ah di tengah. Satu. Oh ya udah berarti sama ikut dong. Lagi. Guys, bagus banget guys. Coba ini keren banget, lihat. Ini destinasi favorit, katanya ini termasuk 20 besar destinasi favorit dunia. Banyak, emang bener sih ramai banget. Kita ngeliat bagus tempatnya memang. Ini tuh tempat sembahyangnya orang Buddha, yang agamanya Buddha. Kalau kita Islam, di mana? Soal kalau sholat. Di mas? Mas, masjid. Kalau orang Buddha di kuil. Kuil, ini namanya kuil. Itu ada patung Buddhanya. Kalau di patung Buddha itu, ini tuh agamanya Buddha. Oke? Okay? Oh, jadi kalau kita masuk, sepatu kita dibuka, terus kita pegang kantong plastik, kita muter. Ah, masuk ya, ayo. Ini kampungnya Lisa Blackpink nih. Lisa Blackpink kan asalnya dari Thailand. Si patung Buddha itu ternyata rame banget karena kita tuh kan datang tuh weekend. Ternyata weekend itu bener-bener penuh banget, jadi jalannya juga sesak gitu.
Jadi kita masuk itu bawa kantong, dikasih, dipinjemin kantong plastik supaya bisa taruh sendal. Jadi kita masuk ke dalam si apa namanya si tempat patung Buddhanya itu nggak boleh pakai sendal. Jadi orang yang agama Buddha itu menyembahnya Buddha, ini Buddha, patung Buddha. Kalau kita kan kalau Muslim kan Allah, ya kan? Aku mengajarkan Rafathar tuh bahwa yang namanya agama itu kan berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kalau Mary katanya mau muter di patung Buddha, katanya kalau 7 kali ya orang muter di patung ini, siapa yang cerita? Tadi bunyi suara lo. Yuk, kita masukin yuk. Koin-koin sama Rafathar Magi, katanya kalau masukin koin tuh sama aja kayak bersedekah sebenarnya. Jadi kita masukin koin, insya Allah rezekinya banyak. Kita ada karena sebuah alasan. Gendongan. Katanya kalau kita belakang tuker uang kita berapa bar? 20 bar. 20 baht itu kurang lebih 10.000. Ini koinnya kayaknya satu perak. Jadi kalau kita terus taruh uangnya, sedekah lah ini anggapannya sedekah, jadi rezeki kita akan bertambah. Gitu. Belajar agama Islam. Sekarang ini apa-apa memperkenalkan agama Buddha supaya kita saling menghormati antara agama. Tapi kita kan Islam, gak apa-apa kita menghargai agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, gitu ya. Nyamperin Papa Raffi yang lagi ada kerjaan di Singapura. Ujungnya sih tetap dong mereka main-main bertiga. Sampai-sampai Rafathar ngeborong satu toko kesukaannya. Toko apa ya kira-kira? Wow, sore. Itu dia! Hah? Bos dari tadi cari-cari, kenapa saya pernah gak aktif bang? Kok ada sih? Ini yang kau
cewek-cewek banyak nih. Tuh, ini semua cewek-cewek. Ikan aku bilang, aku lagi kerja. Ini sama fans. Kamu cemburu aja sih, curiga. Weee! Rupanya dari tadi sama cewek-cewek. Pas di Universal, kok ada Nagita, ada Rafathar. Ternyata aku diikutin sama mereka sampai ke Singapura. Oh, kamu ternyata ngasih surprise, cemburu ya? Enggak, aku emang pengen jalan-jalan aja juga sekalian. Wow, kok kamu tuh kayaknya mempercantik muka itu biar aku tuh gak genit sama cewek lain ya? Iya, kok mau gini langsung mah biar cantik mah buat diri sendiri, ngapain buat orang lain mah? Oke, okay, buat aku. Oh, sama kamu. Kan jangan dong, gak usah. Aku lah, jangan. Aku lah. Masa papa dicolet-colet? Gak sengaja lagi aku mau nyari sesuatu. Ya papa dicolet-colet dong. Oh ya Allah, aku disamperin. Ini sama fan-fan semuanya sayang tuh. Kayaknya dia curiga aku sama cewek lain, jadi dia samperin gitu kan. Samper. Kamu gak? Gue pindahan. Kamu benar-benar berdadakan. Ya iya dadakan, kita ngintilin bos, takut ngapa-ngapain di sini. Kalau enggak digewer sama aku. Jangan yang udah. Kalau bos masih nakal digewer, marah-marah pantat juga digewer. Tapi ternyata Raffi itu bukan sama cewek-cewek, tapi ternyata Raffi itu lagi ketemu sama fans-fansnya yang diajak jalan-jalan ke Singapura. Dia tuh mantep, belum di siang. Oh, belum bangun siang. Iya. Peluk mama, papa mau, peluk mau main. Udah boleh, tutup. Iya, papa dimela-mela. Papa aku udah enggak muat. Ya lagian kamu dadakan ngapain sih pagi-pagi? Jalan-jalan. Aku udah belanja. Kamu udah belanja nih tadi. Oh my god. Jadi kesini mau nyusun aku atau mau belanja? Aku mau nyusun kamu, tapi kayaknya belanja lebih bagus sih. Dasar dia mah kayaknya ke Singapura bukan cuman mau ngintai, mau belanja juga kali. Sama aja bohong dong. Kan beli obat, beli vitamin Rafathar, belanja apa. Ini ngapain kamu ikut-ikut aja si Mary ngabis-ngabisin ongkos tiket? Kan nanti susah kalau gak nyari kamu. Udah tau bawa koper, bawa ini, kita kan gak nginep. Yang bawa koper siapa dari tadi aku? Terus pulangnya gimana? Aku gak tau, belum beli tiket. Kita seminggu di sini ya Pak Gigi ya. Nanti aku pulangnya gimana? Mau jadi orang Singapura? Mau pulang ke Jakarta atau Singapura? Singapura. Apa yang naik emang? Ya udah, sana naik emang. Tapi ini dia serem sama ya. Iya, kita gak naik. Ini anak-anak gak boleh nonton. Yang ini anak-anak. Udah, papa naik water walk dulu ya. Kamu mau gak sama papa yuk? Mau, dia mau naik Elmo. Yaudah, naik Elmo yuk. Yaudah, sama mama naik Elmo. Udah mulai suzon aja tadinya kan, tapi Raffi tuh senang ternyata aku samperin. Apa pagi dulu ya, asal mama ya. Minta duit ke papa, minta uang ke papa buat beli, buat belanja. Nanti uangnya dari mama ya, cium dulu. Dadah, kalau minta uang ke mama ya, oke. Okay. Jangan minta ke papa. Udah ke mama aja. Mamanya udah habis. Baju juga. Baju aja ya. Ayam mana? Ayam mana? Ini nih. Udah punya di rumah. Ayam mana? Ayo baju tuh yang bagus yang belum punya ke sana. Gede banget tuh. Udah ya, ini aja udah ya. Satu buat Tasya, satu buat Nansara udah ya. Kita ke mall ya.
Ya udah mau bayar. Ini apa ya? Oh ini mainan kecil-kecil nanti ya. Ketelen. Pengen. Ya terserah. Pengen. Buat 5 tahun tuh. Mama tuh sebenernya sayang gak sih asam wawar? Masih! Coba apa nih? Masih! Kata polisi. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Kita lewati jalan yang berliku tajam. Kalau liburan mereka kali ini, mereka pergi ke private island. Rafathar juga diajarin Papa Raffi jadi nahkoda kapal, guys. Duh, hati-hati ya, nyetir kapalnya. Malah juga kena, emang mainnya emang kayak gitu cara mainnya. Ini bagus ya. Kak, burung apa ini ya, lihat kakak tua raja. Bagus ya. Ini dah jahat. Galak. Kamu mau kenalan? Jangan. Mau halo enggak? Jangan. Halo gitu, nama AA Rafathar mau. Tunggu. Ya udah, aja di deh kalau gitu. Tar, halo, halo kakak tua. Ini baik, A. Iya, yang tadi jahat. Yang tadi jahat, yang itu. Kalau yang ini baik. Takut berantem sama Makau. Itu berantem sama Makau. Iya. Iya kan? Kalau berantem, wow, berantem. Ada dua. Wow, banana. Tangkap. Mama Gigi mau masuk tuh, Kak. Enggak mau. Sama papa ya? Enggak mau. Gak apa-apa ngasih makan. Baik yang ini burungnya. Tuh pada masuk semua. Masuk, Mama masuk. Tuh lihat, ini burung. Mama lihat, Mama nggak mau masuk. Ayo lewat sini. Ini jalan keluarnya lewat sini. Jalan keluarnya lewat mana? Oh, lewat keluarnya lewat situ. Jalan keluarnya mana? Mama itu semua masuk. Terus gini ya di sini ya, kayak ada kipasnya di mana-mana. Harus berani lihat. Di mana sih keluarnya? Aku situ. Cowok sama cowok lihat. Keluar, ya berani, keluar ada papanya. Kalau ada papa, papa tenang aja tuh. Enggak, ini baik semua bulungnya. Mama suka papa. Tapi bulungnya baik. Ini kan namanya lihat tuh. Balal aja foto sama bulung-bulung. Masa takut? Mama suka sama bulung ini. Ayo kita keluar.
pas masuk kita coba ngasih makan burung. Jadi itu kita tuh saking banyaknya tuh dikerubungin burung banyak banget. Jadi sempat kalau aku sih karena penakut jadinya agak-agak takut gitu. Biar maksudnya biar Rafathar tuh berani juga, tapi dia tuh nggak berani-berani. Ah lihat ah, mama mau foto lagi sama Merak. Kamu mau bumerang? Yang ini nggak takut ya? Ah nggak takut kan? Kan punya di rumah ya. Coba. Kamu takut tadi ya? Nggak ada yang takut. Enggak, burungnya kan pengen kenal sama A'a. Tadi kan A'a bilang bumerang, tuh burungnya mau ngajak bumerang tadi. Berdua kita lewati jalan yang berliku, ada jalan yang berliku, ada. Apa mau apa maumu selalu selalu sampai 1,5 meter. Mudahkah burung Engelbert ini terbang dari satu gunung ke gunung yang lainnya? Dan pada kesempatan siang hari ini kami minta satu partisipasi, yaitu ada A'a Rafi. Silakan A'a Rafi untuk maju ke depan. Itu saja mengapa kita saling membenci. Awalnya kita hanya siap-siap hari ini, awas dan dikumpulkan sekali. Oh enggak, Rafathar? Oh enggak, oh udah, enggak apa-apa, kamu mau. Mama gini, mama gini, boleh? Mama mau. Itu sebuah dari sama. Mama gini, ayo. Oke. Enggak mau. Ayo sebentar, mama gini. Tidak usah tegak. Oke, Mama. Siap, dan langsung saja hingga biar ke depan dong, Mama Gigi. Nggak lengkap rasanya kalau liburan tapi nggak ke pantai. Soalnya Rafathar suka banget ke pantai dan berenang. Nih dia, waktu terakhir ke Bali Rafathar sampai rela panas-panasan nih buat berenang siang-siang. Abisnya, ombaknya tinggi banget, nanti tenggelam. Gak boleh, kata papanya gak boleh. Gak boleh ke air, ah, nanti digulung. Itu ntar digulung. Sedikit aja, sedikit ya. Sedikit boleh, sedikit. Nih, kena kaki aja, kena kaki ya. Wow, ini sih gosong pasti nih. Apa maumu selalu saja menjadi melawan ombak. Terus itu udah deh jangan main pantai, udah panas main berenang. Udah deh bapak kerepotan nih ah. Kamu yang bikin itu aja. Berdua kita emang apa? Iya berenang aja yuk. Mandi. Sini sama Boba, yuk. Kita bakal bule-bule. Gimana? Bule-bule.
ada aja cerita mereka setiap harinya. Nah, makanya besok nonton ya Janji Suci Selama Ramadan tayang tiap Sabtu dan Minggu jam 17.45 hanya di Trans TV. Cinta sejati di kamu.